Semoga yang baik untuk Zuli. Amin. Thank you. Macam-macam keluar pasal tu kan. Orang cakap marketing lah. Konten lah. Mana ada orang nak tengah bergerak yang sebab konten? Gila ke apa? Kita orang ni jual produk apa? Skincare tak ada kena-kena. Kisah tengah bergerak dengan konten marketing. Apa? Macam dia orang ni lah. Tak elah yang macam tu kak. Itulah. Bila bercerai-berai, suruh get back. Bila get back, dia suruh bercerai-berai. Apa? Ini saya betul-betul bagi dia gelap. Betul eh? So, dia orang dah cerai lepas tu rujuk balik. Dalam rumah tangga banyak sabar. Ada dugaan. Betul. Apalah. Macam-macam keluar kita. Bayangkan kita orang ada satu ni ceritalah, Zulin ceritalah sambil-sambil masak sambal ni kan. Bayangkan masa tu Zulin shoot review, kita ada review, satu review ni produk ni. Mana produk? Mana tak? Pink Lady ni. Nak jadi cerita masa tu. Dapat shoot Pink Lady lah. Dia kata kita nak review you dengan husband. Harga standard review lah. Macam Zulin buat sebelum ni buat Ladies Night ke kan. Lepas tu dah lah orang tu dah bayar. Boleh pula dah. Ada masalah. Macam mana aku nak buat? Allah nak kena refund balik ke? Bayangkan lah masa tu ujian aku. Ya Allah kan. Orang tu dah bayar kan. Macam mana ni? Apa tu? Kita dah shoot separuh jalan dah. Dah shoot separuh jalan ni. Lepas tu Pink Lady ni baik gila. Dia kata tak apa, kita tukar jalan cerita. Zulin seorang lah jawapan dia. Tak apalah, rezeki dia. Rezeki dia. Dapat shoot sama-sama sekali. Tapi lambat sikit lah. Patutnya masa puasa. Apa tu, kempen tu puasa. Dia nak buat macam mana. Kita pun tak minta jadi macam gitu. Ujian macam tu, woi. Macam-macam kerja terkenala. Jadi, disebabkan itu jugalah status itu dibuat. Harap-harap semua orang faham. Diorang kata, Zulin, kenapa kalau tak confirm, kenapa share? Lain kali jangan share masalah rumah tangga. Ini bukan masalah. Kalau saya tak share status saya, saya punya kerja, saya punya macam-macam benda di sebalik cerita kes berpisah itu, ada macam-macam cerita yang netizen tak tahu. Tapi ramai gila cakap, oh inilah, lain kali jangan ceritalah. Hampa tak tahu apa jadi kat rumah tangga aku, macam mana? Lain kali jangan share lah. Tapi sebenarnya nak marah-marah kita share. Ini live aku ke live korang ni? Nak marah-marah, nak aturkan live aku ni. Macam husband saya cakap, tak apa. You tak hutang siapa-siapa pun. Tak perlu explain pun sebenarnya. Orang nak kata apa, biar dia tak tahu pun apa jadi. You tak perlu nak explain kat dia. Orang kalau dia tak faham, dia tak akan faham. Dia tak baca dekat apa yang you tulis. Dia baca dekat portal yang copy you punya story. Sebab you tak buat statement dekat wartawan. You tak buat statement kat wartawan. Wartawan pun ambil dekat you punya story. Lepas tu diorang baca pun bukan dekat you punya story. Diorang baca dekat orang yang copy paste you punya story. Dia tak follow you pun. Dia tak tahu apa pun. Segitulah dia. So you buat bodoh je lah.
Kalau kita nak explain berbila. Lepas tu cakap betul lah. Tapi tu lah kita tak suka. Dia kata saya pun macam tu tak bagi tahu. Lepas tu macam orang, kalau saya tak bagi tahu, kalau tak buat status itu, maka hancur lah lagi. Kita ni lain orang lain cerita dia. Ada orang dia share sebab bergaduh je. Ada orang dia share sebab macam-macam sebab lah. Dan saya ada sebab saya kenapa benda tu di share. Dan benda tu pengetahuan husband. Keputusan bersama. Untuk berbaik, untuk kembali bersama pun keputusan bersama. Netizen ni bila cerai kata get back, bila get back pun tak suka. Yang mana satu dia nak? Dia nak kalau kita cerai tu, cerai tu. Jangan get back gitu. Atau teruskan je proses tu. So ni sama macam mak kita. Tapi of course dia banyak minyak atas tu sebab nak bagi tahan lama lah. Lepas tu kalau minyak ni tak banyak, dia kuranglah masak. Tapi bolehlah tapis. Nanti masuk kat doktor tu. Mana aku punya tisu kan? Sekejap ya, saya ambil tisu ya. So itulah cerita dia. Jangan share sebab tak pasti lagi kan. Ha, ni tadi saya dah explain lah. Dia bukan tak pasti, tak pasti. Yang tak pasti tu adalah korang yang tak tahu apa jadi. Sebab tu korang cakap tak pasti. Adalah cerita di sebalik dia yang saya tak cerita. Kenapa benda tu perlu di-declare. Ada kerja di sebalik itu yang melibatkan dua pihak. Lepas tu gambar raya esok sorang-sorang pula. Macam-macam benda. Kita orang kan selalu buat review berdua. Apa tu? Kita pun dah ambil. Dah ada yang dah ambil payment. Jadi bila kerja tu tak boleh dibuat sekali, tak boleh buat bersama, so kita kena ada official statement. Faham ke faham? Yang mana faham? Korang zulim ke budak-budak? Ha, adalah sebab dia. Saya punya pekerjaan dia tak sama dengan pekerjaan korang. Dia tak bolehlah nak samakan. Zulim buat status ke, Zulim tak buat status ke. Tapi kalau senang cerita macam ni lah. Suka hati akulah aku nak tulis apa pun. Kalau tak nak faham sangat. Suka hati akulah ni live aku. Kalau aku share ke, aku tak share ke. Ini kan live aku yang nak marah sangat. Kenapa aku share dekat media sosial aku? Mungkin untuk klien-klien aku yang ini. Atau mungkin sebab lain. Untuk family aku. Untuk kawan-kawan kau, ha, senang cerita je gitu. Tapi malu, ay, tak ada satu pun yang benda yang malu. Kita gagal ke, kita bangun balik. Yang paling penting sekali adalah doa daripada orang ramai. Nak malu buat apa? Langsung tak ada benda yang dimalukan. Lainlah kalau kita kes aib suami ke, aib kita tersebar. Tak ada satu pun kita cerita kenapa terjadinya benda tu. Kita just share apa status ketika itu. Kan beza tu. Ada tak dengar cerita Zulin apa tu? Dan suami berpisah disebabkan. Tak ada cerita pun. Yang keluar kat TikTok tu semua fitnah. Pasal anak lah, pasal apalah. Semua fitnah. Suka-suka hati je dia tulis macam tu. Sampai aku komen kat bawah. Kau ni pandai-pandai je. Bila masa pula orang buat statement macam gitu. Ha, itulah. Diorang ni punyalah menyebuk. Korang ni tak ada laki ke? Samalah. Grup-grup ada grup makcik bawang ni. Dah Zulia dah cerita dah before this. Bercerai-berai tapi duk kat Facebook duk cerita pasal rumah tangga orang. Habis kalau ujian tu kena kat muka dia pun dia tahu. Dan benda tu jadi pun kat dia. Ha, ambil. Kita mana boleh ketawa dekat musibah orang?
sampaikan channel kita yang tukar topik dan nak tengok kuali tempah siap ada nama. Haa, betul. Yang ni tempah, korang boleh tempah dekat sambal petai, sambal petai cili api. Nama dia punya apa? Dia punya account sambal petai cili api yang kahwin ni dalam ni jaga-jaga macam kita semua lain. Saya aminkan aja. Semoga bila kena kat batang hidung dia, boleh dia tahu. Jangan cakap rumah tangga orang walaupun dia dah kahwin berpuluh tahun. Ujian kita ni berbeza-beza. Hari ni lelaki kita setia dengan kita. Dia cakap orang, apa lelaki dia? Lelaki kau buat macam tu pun kau tahu. Macam saya ni, apa tu? Yelah, communication lah, communication. Orang kata communication is the key. So, kita gagal mengawal communication tu. Kita tak ada kata sepakat. Alhamdulillah, dalam rumah tangga kita ni memang tak ada orang tiga ke. Ini semua dua orang. Masalah kita dua. Tapi macam akak-akak yang kat dalam ni kan, dia share orang yang kahwin dah 15 tahun. Belum tentu faham orang ni dah kahwin berapa tahun. Semua tu ada proses. Tahun pertama ni memang struggle. So, kita ambil kira dalam nasihat-nasihat tu. Bayangkan dalam post saya tu, post yang korang kata tak pasti tadi tu, ada banyak yang doakan kami. Dan mungkin disebabkan itu jugalah kami get back. Doa orang, doa ibu bapa. Kalau kami silent, tak bagi tahu siapa-siapa termasuk keluarga, dan pergi mahkamah tu teruskan macam tu saja, mungkin hancurlah rumah tangga aku. Adalah bantuan-bantuan orang luar. Sebelum ni kita memang tak minta bantuan siapa-siapa kalau ada masalah. Memang kita settle sendiri. Tapi ni kalau tak ada campur tangan keluarga ataupun doa orang, maka hancurlah rumah tangga aku. Yelah, bila berdua kan kita nak communicate dua-dua, tak ada jalan. Betul, saya setuju kak. Orang kata, dah bertahun. Mak saya pun cakap. Arwah mak betul saya pun ada beritahu. Dah tahu puluh tahun pun tak faham. Yelah, tapi masa kita hadap tu, anda sendiri pun pernah hadap kalau gaduh tu macam mana. Tapi sebesar mana kita punya masalah tu, kita je tahu. Biar kita je lah yang tahu. Kenapa, macam mana jadi. Kita deal dengan manusia yang berbeza dalam hidup kita. Jadi tak bolehlah sama. Oh, dia ni dalam masalah ni pun nak sampai begitu. Itulah macam saya cakap, masalah kita je tahu. Besar mana masalah kita saja yang tahu. Kita deal dengan orang yang berbeza. Contoh akak ada masalah yang sama, tapi akak settle elok je. Akak deal dengan orang macam ni, saya pula deal dengan orang macam ni, dia pula deal dengan saya yang macam ni. Beza-bezalah jalan cerita tu, mana boleh sama. Ujian kita kan lain-lain. Ada ujian saya kat sini, ada ujian orang kat situ. Tapi macam saya cakap lah, biarlah orang nak cakap apa. Bayangkanlah masa tu saya memang lost jugalah. Saya cakap, ya Allah, apa aku nak buat ni kan. Bukan kerja je tergendala weh. Kau bayangkan apa tu, Hot FM yang kita dah shoot. Nona, kita shoot Nona. Siap call, dia kata, Zuli macam mana ni, kita dah record dah Zulin and husband. Boleh ke kami teruskan? Fizi besi, Zulin yang kita record hari tu macam mana? Banyak gila kerja yang tertanggung. Bayangkan kalau status itu tidak dibuat, macam mana keadaan kami dengan video, dengan apa dan sebagainya. Itulah sebabnya ada cerita di sebaliknya. Berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan ada perkara yang berlaku di sebalik tu. Jadi status itu dibuat untuk semua pihak yang terlibat. Dalam rumah tangga saya ni, masalah tu kami berdua saja. Tapi kalau melibatkan berdua, ada banyak kerja yang bersama. Sebab kami kan kerja benda yang sama. Semalam kita dah berbaik. Semalam baru kami habis shoot Pink Lady. Kau tidak, macam mana aku nak shoot ni? Orang ni dah bayar ni.
Dah, akak sebaiklah owner lady tu baik sangat. Dia siap nak tukar apa? Nak tukar skrip. Kan dia tahu keadaan kita macam mana kan? Tak apa, kita tukar skrip. Tapi rezekilah. Kita pun, Zulin dan husband pun bersyukur sangatlah benda ni boleh, benda ni settle. Tak macam yang kita berdua rancang. Yang kita dua plan tu, yang kita dua kata, oh, okey, sampai sinilah apalah sebagainya. Benda tu tak jadi macam tu. Jodoh hati panjang. Dan kita dengan hati terbuka terima nasihat orang, ya. Sebab kami berdua kan, bila kita bercakap, kita dah tak boleh nak komunikasi dah. Bila orang luar, bukanlah orang luar, apa kan, sahabat-sahabat ni. Tapi sahabat pun 2-3 orang je lah yang tahu. Yang kawan lain pun belum tentu tahu ni. Tak kita apa pun. Banyak nasihat. Nasihat secara random daripada netizen. Doa dari netizen. Doa keluarga semua. Alhamdulillah. Sebelum raya tu, kita settlekan benda tu. So, itulah dia cerita dia. So, haraplah korang faham. Dalam cerita aku ni tak sama dalam cerita orang. Aku sebab aku nak share kerja aku dan sebagainya. Tak sama. Bukan suka-suka hati nak share benda tak pastilah. Ada sebab. Saya pun tulis kat status tu. Ada sebab saya share. Ada sebab saya share. Tunggu, aku tengah tunggu apa? Tengah tunggu ikan bilis sekejap. Last tanya tu bukan konten kan? Lillahi ta'ala bukan konten dah, Ling. Bukan lillahi ta'ala. Mana ada orang nak buat konten cerai-berai? Mana ada orang sanggup pergi mahkamah nak bercerai? Pergi buat konten gila ke? Ni rumah tangga kot. Orang gila pun tak buat macam tu. Selama konten-konten yang kau tengok kat TikTok tu, diorang berlakon, tak adalah sampai diorang cerai-berai. Gila ke nak buat macam tu? Memang gila. Ni, kita orang pasang ni. Nak betulkan tu apa? Lepas tu kan dapur saya kan. Kan tak siap lagi. Zulim buat kursi kat sini. Ha? Senang kan nak duduk? Okey kan letak macam ni? Senang duduk. Kau tidak berdiri, penat aku. Terima kasih. Ujian. Itulah alhamdulillah benda ni boleh settle. Tak tahulah masa tu kan. Zulin dah lah kau ni baju raya dah beli, kuih raya, semua dah susun cantik. Udah. Orang lain elok prepare raya, aku pergi mahkamah. Aduhai. Tapi alhamdulillah masa tu memang down sangat. Alhamdulillah benda tak jadi macam tu. Ya Allah. Tak tahu nak cakap. Tak tahu macam mana. Hati kami terbuka macam tu je. Doa orang kan, nampak tak? Kita yang sekeras-keras batu ni. Jadi lembut macam mana entah. Dua-dua boleh bercakap. Dua-dua boleh duduk. Alhamdulillah. Ya Allah. Itulah kita orang plan. Kita pun tak ada anak lagi. So kita fokus untuk untuk zuriat kali ni. Kita kata kita nak habiskan masa berdua. Nak pergi honeymoon. Nak betulkan balik apa yang tak betul. Buat island table kat kitchen. Tu kat kitchen tu memang kita tak renovate apa lagi. So, saya buat basic je dulu tu sementara. Dan ni kat belakang rumah Zulin. Tempat barbecue kat belakang ni. Ha, nampak? Kita rancang tentu kena kasih sayang. Terima kasih. Alhamdulillah kakak. Terima kasih banyak-banyak. Tu sebab doa orang tu kan. Doa orang tu. Kita tak tahu doa siapa masa tu. Yang diangkat. Ha, bayangkan. Masa kalau tanya saya dengan Farhan masa tu. Dah tak ada harapan dah ni. Habislah ni. Ha, macam tu. Memang dah give up. Tapi tak tahu miracle. Sebelum betul-betul sehari sebelum raya tu. Asbab dia pergi hantar daging je. Ha, terus berbaik yang. Saya tak tahu lah nak cakap. Alhamdulillah. Dah. Habis. Kerja-kerja sini semua tahu cerita aku. Habis. Sambil cerita ni.
tamu datang masuk dapur dulu ke? Oh tak tak, ni pintu masuk. Yang saya keluar tadi tu pintu dapur, yang ni pintu masuk. Jalan itulah, dia orang akan 100 orang akan masuk dan akan tanya soalan yang samalah. Ada sebab kenapa cerita itu di share di public? Kerana ia melibatkan public. Yang pertama sekali adalah soal kerja saya yang melibatkan banyak pihak. Apa yang saya dah shoot, apa yang saya dah shoot, apa yang review yang kita dah ambil, benda tu tak boleh diteruskan disebabkan status saya tadi. Faham ke? Faham. Tinggal ikan bilis je. Tips kurus korang, belilah yang ni ha. Yang ni untuk kawal pemakanan. Yang ni kalau korang makan banyak ke open house ke apa, kebaik korang detox serius. Macam mana, bagus tak bagus rumah ni memang gini. Bukan aku yang cipta rumah ni sayang. Oi, macam mana aku nak avoid pintu rumah ni. Lega bila baik. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. So itulah dia. Tawal mai hitam. Yang ni beli kat Shopee. Yang ni kalau masak lauk-lauk kan. Letak sini. Thank you. Suami Kak Memang Kak Syafiq sedih sangat bila dengar Zain berpisah. Terima kasih doa. Mesti Zulin Cam butterfly balik. Oh. Ni dah biasa lah orang kepergaduh kan. Bukan kecil-kecil punya gaduh. Bila baik tu macam baru kahwin lah. Alhamdulillah. Prepare lah kat mana-mana. Kurang. Pergi honeymoon. Kita plan kita nak pergi honeymoon. Itulah dia. Berapa Zulin almari tu? Dia ada ikut berapa tingkat. Kalau dua. Yang ni berapa tingkat ni? 4 tingkat kot. Tapi ni berapa 4 tingkat? 4 tingkat ni 300 lebih kot. Kalau 2 tingkat tu 200 lebih. Yang 100 lebih pun ada ikut berapa tingkat. Tak. Ni pintu depan lah. Ni macam ni. Kalau nak masuk rumah saya, ikut sini. Ni pintu depannya. Pintu belakang. Dia rumah saya macam pusing macam tu. Terima kasih. Lelaki kalau dia salah pun, kalau kita minta maaf dulu, cari dia walaupun bukan salah. Tapi alhamdulillah, dua-dua calm, dua-dua relax, dua-dua tenang-tenang. Itulah. Pujian kan. Orang lain puasa, aku ujian lain. Tapi tak apalah. Ramai je toksik-toksik tu gelakkan kita. Tapi kita tak hutang apa-apa pun dengan dia. Biarkan dia dengan hidup dia dan saya dengan hidup saya. Baik tengok cuaca kat sini kan. Tenang je hidup aku. Terima kasih. Terima kasih. Ramai Melayu tak kat sini? Majoriti adalah Chinese lah. Tapi ada orang Melayu juga. Sini privacy. Nampak tu punya burung. Sini privacy. Tak kacau. Tenang je. Kalau pukul 6.30 pagi tu dah start dah kabus. Ni kabus ni. Ni sebenarnya sebab dah cegah dah pukul 8 dah tak ada kabus lah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak doakan. InsyaAllah barakallah. Terima kasih. Terima kasih. Betul, betul, betul. Saya percaya ada hikmah. Ada hikmah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ini tempat saya OOTD raya ni. Kat area ni. Tak berjalan. Depan rumah ni selalu kita tangkap gambar. Buat review.
Ni dah start kerja ni banyaklah saya nak kena buat kerja ni. Nak kena review. Aduh eh. Ada review-review yang terkendala tu kena buat eh. Nak kena rajin, nak kena bangun, nak kena siap-siap. Kau rasa lah kita ni kerja kan. Banyak benda nak kena siap, nak kena makeup-makeup. Kak Zulim buat house tu. Okay, sekejap. Baik kita masuk rumah. Ini saya OOTD raya kat sini. Terima kasih. Dekat rumah, kat area sini ada tiga design lah. Yang depan ni, rumah saya ni adalah design English lah. Depan tu Bali. Depan satu lagi tu peranakan Baba Nyonya. So tiga konsep berbeza lah dekat dekat sini. Kalau suka English kat area rumah saya lah. Terima kasih. Pintu rumah tak tutup. Ha, kat sini, kat sini rumah dia tak apa, tak ada masalah. Ni kalau kita nak tangkap gambar time-time ni dengan petang-petang cantik gambar. Kalau tengah hari, lagi awal tapi itulah. Tengah hari kau nak tak nak je nak tangkap gambar, orang malas tengah hari panas. Kat sini pagi sejuk. Tutup aircon sejuk. Rajin ni ya, jogging. Dia buat English style. Sekejap. Nanti kan? Dah, dah jalan lah. Pokok tu. Ni kalau Christmas kan ramai gila letak lampu-lampu. Orang suka letak lampu-lampu kat sini. Penuh ni. Lampu-lampu Christmas. Meriah kau punya dekat sini. Eh, bunga ni, bunga ni kan bila... Ni nama dia apa bunga ni? Dia bila siang je ada bunga. Sekejap lagi malam kan tinggal daun je. Apa dalam bunga ni? Ini dia kuncun ni sekejap lagi tengah hari kan dia buka cantik elok. Deko Christmas terus. Ya, betul. Rumah ni rajin dia... Deko ni. Ada bulat-bulat tu lah kalau Christmas lah gitu. Macam. Aku tak ada lah. Aku gitu je lah. Aku kosong bogil lah. Terus Jepun. Oh, bunga kembang 10 pagi ya. Entahlah, tak tahu. Apa cerita nasi lemak aku ni? Nak cek nasi lemak ni. Boleh masak. Kita start yang depan dulu eh. Kita buat house tu lah. Sekejap. Ha, kan best macam ni. Kita share-share benda positif. Tolong. Pagi ni, ya Allah eh. Okay. Zap. Ni depan lah. Ni saya punya deko. Kalau korang nak beli deko ni, semua saya beli dekat Uju. UJU Uju dekat The Curve. Dekat betul-betul sebelah DIY. Pergi The Curve sebelah DIY, korang boleh dapatlah semua benda yang saya beli. Murah-murah je. Serius murah-murah je. Ha. Mulalah ni, mula nak keluar lah tu. Ha? Tak boleh lah. Tak boleh lah keluar. Okay. Ya. Ha, RM29. Nampak tak murah je. Malah betul aku nak kopek. RM29. Orang lain tak kopek sebab RM2,000. Ha, aku RM29 je. Murah kan? Murah lah berbanding pasu-pasu lain. Pasu-pasu lain semua beriban. Ha, yang ini RM29 cantik kan? Boleh beli dekat... apa nama? Uju. Uju tu dekat The Curve tau. Yang ni RM18. Murah je.
Bagus juga, aku tak 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 kopek benda tu. Kalau suka deko-deko yang macam gini, gaga yang macam Bali sikit, Scandinavian, boleh beli dekat Uju. Murah kan? Ya, ini beli kat Shopee ah. Ini Shopee ah je. Inilah mudah saya beli ni, Shopee ah. Lepas tu yang ni pun, yang ni pun beli dekat Uju juga. Yang ni adalah bingkai cermin yang dah pecah, tapi saya guna balik. Ha, kita buat frame untuk pokok ni. Entah apa, entah aku ni, suka hati aku. Tasbih tu pun, dia bukan tasbih lah, dia beli dekat Uju juga. Yang ni pun beli dekat Uju juga. Dah, so mula aku beli je lah kat situ. Yang ni cantik kan. Yang ni berat ni. Yang ni 50 lebih je, tak silap saya. Saya masuk. Yang ni pun, pokok ni pun beli kat Uju juga. Semua ada kat Uju. Lepas tu, apa lagi? Okey, dah masuk-masuk tu. Tada! Yang ni pun Uju juga. Yang ni harga dia RM59. Murah kan? Tak sampai RM100 pun. RM59. Okey lah. Kalau you all pergi beli dekat apa, beli barang-barang deko ni, keras juga harga dia. Tapi kat Uju tu memang murah. Uju tu dekat The Curve tau. Korang tengoklah dia punya hinham-hinham dia. Lepas tu sini, sini. Pokok, pokok ni pun beli kat Uju juga. Uju, U-J-U, Uju. Uju tu dekat The Curve Damansara, The Curve Damansara. Yang kelabu kat lantai ni. Yang raga tu pun Uju juga. Okey, belah sini. Dan macam ni. Zap pergi sini. Yang ini pun Uju juga, dua ni. Barang rumah saya memang banyak Uju. Sebab Uju tu dia banyak jual decoration yang kena dengan konsep rumah saya lah. Okay. Kayu ni pun tak sampai 100. Murah-murah. Berat ni. Berat tapi dia murah. Murah je. Memang kedai cerita murah. Lukisan ni saya buat sendiri. Kalau saya open order untuk lukisan ni, korang nak order tak? Saya nak buat lah. Yang ni Zulin guna bawal. Tudung bawal Zulin. Zulin keraskan. Apa tu? Lepas tu kita buat pattern halus lah macam ni, nampak tu? Dekat-dekat. Kalau korang suka lukisan macam ni, Zulin akan buka order lah. Sebab memang lukisan ni korang susah sikit lah. Memang, apa tu? Scandi punya lukisan ni, dia satu, bukan saja dia art berat, tapi dia ada collector dia. Dan dia tak adalah jual kat mana-mana. Ini memang kena buat. Saya ID memang cari artwork macam ni. Haa, okey. Cantik. Sebab ramai gila orang suruh saya buat. Saya macam, alah, mak. Saya ada buat juga yang ni, sekejap. Dinding kita pun kita buat pattern halus macam tu, nampak tu. Tapi, kalau dari tepi nampak, dari depan tak nampak. Saya suka macam tu. Nampak tu? Cantik kan? Dia bila dia ada pattern sikit. Light-light je. Kat belah sini pun ada. Nampak kat, kat sini tak nampak. Kalau dari tepi nampak. Kalau saya buka lampu ni nampak. Sengau. Saya pagi-pagi dah sedung. Yang ini pun Uju juga. Semua benda Uju. Yang ni ni semua Uju lah. Ni entah apalah. Zulin and Farhan buat tu orang. Buat benda ni. Bedal-bedal je. Setting table untuk raya hari tu. Macam ni. Kita orang suka tukar-tukar benda ni. Nanti kita tukarlah. Kerusi makan beli kat mana? Yang ni beli dekat
Shopee ah. Bukan Shopee ah. Bukan. Korang cek kat Alibaba. Aku jangan lapuk. Tak aku sebut. Apa lagi? Itu pun Shopee. Itu pun Uju. Itu pun Uju. Uju. Kalau korang suka pasu-pasu macam tu, ha, banyak gila kat Uju. Kak Zulin dalam bilik tu apa? Oh, yang ni. Yang ni rumah kucing. Tengah ni kita buat rumah kucing sekejap. Ni, kalau orang kat sini ada yang buat garden, saya buat rumah kucing. Sebab dalam tu ada bilik air. Rumah kucing lah. Walaupun dia tak duduk kat rumah dia, tapi ada kan kadang-kadang tetamu kita takut kucing. So, kita bolehlah kurung dia dalam tu rumah dia. Selalu berapa kali mok lantai? Hari kena mok lantang. Nak beli phone box tu. Ada dekat saya punya hinam-hinam. Itulah. Lepas tu, kat sini, kalau nak cantik, kita tarik ni. Kita tarik ni. So, bila kita makan tu, adalah view cantik. Ha, macam tu. Orang cakap, kalau macam Zulin buat video, orang cakap Mak Saleh, rumah Mak Saleh tu buat Zulin tarik ni, lighting direct masuk bila kita buat video tu cantik. Lepas tu apa lagi? Oh, belakang ni. Belakang ni kita buat yang ni lah, barbecue. Ini pun sama. Kalau nak menarik, kita tarik dia. Yeah, so kita nampak lah. View tu tak lau. Kat duduk kat rumah ni bosan. Macam tu. Kita selalu malam-malam ajak kawan-kawan barbecue. Siapa pula tepi tu? Ajak kawan-kawan barbecue kat rumah. Nak wear food ke? Dia ni ke sana kemari. Yang ni pun beli kat Uju. Nak cari apa tu? Ni pun semua kat Uju lah. Kau pergilah kat Uju tu, macam-macam benda kau boleh dapat. Kucing saya akan suka. Bergerak pula kamu. Rumah dua tingkat. Rumah ada lima bilik. Sini ada lima bilik. Lima bilik, lima bilik air. Weh, korang kena try cookies ni, sedap gila. Dah nak habis dah. Ya, korang ambil nombor telefon dia, korang pergi order cookies dia, sedap gila weh. Kalah famous. Fabulous. Kuih. Saya kuih raya tak banyak sebab kita orang decide macam... Kita tahun lepas kan kuih raya banyak tak habis tau. So, kita letak apa tau. Nak bagi budak-budak makan. Super ring. Beli super ring. Kau main suka budak-budak ni. Berapa kali top up dah ni. Gula-gula. Kerepek. Sebab kuih raya kan diorang tak kunyah. Diorang makan satu dua je. Yang diorang mengunyah sambil sembang adalah kerepek. So, banyakkanlah kerepek kat rumah bila raya. Kan kita kadang-kadang sembang-sembang ambil satu-satu. Kalau macam yang ni, makan satu dua je. Okay. Tengok nasi aku. Mana ikan bilis aku tak pernah sampai ni? Padahal dah order dah. Ke dah sampai? Tak sampai-sampai lagi. Mana dia? Saya makan kerepek habis balang kan? Kalau beli kuih raya, orang tak usik kuih raya. Nasi lemak aku. Bekal kuih raya beli DIY. Aku beli DIY. Ada yang kaca yang macam gini. Tak pakai. Pecah. Budak-budak banyak datang.
Ha, nanti buat pecah je. Aku letak je balang DIY tu ke senang. Tak payah pening-pening kepala. Aduh, aku sakit perut lah sebab saya detox semalam. Korang, ayah ni bilik juga. Selalu orang buat bilik maid ke. Saya buat food storage. Letak food semua kat sini dalam ni. Sekejap. Mana aku nak ambil semalam tadi? Mana dia? Mana aku letak ni? Ya Allah. Haa, ni. Ini saya minum ni semalam. Aku nak terbirak dah. Malam tadi sebelum tidur, minum ni untuk membuang. So, bila kau membuang, kau makan banyak pun rasa tak bersalah. So, kenalah ada satu kat rumah. Berapa pot masak nasi? Dua je. Dua pot je. Sambal ni tak apa, masak lebih. Bila sambal macam ni, boleh sambal ni lemak. Ketua tu. Ikan bilir aku ni. Mana ikan bilir aku? Stres aku. Nasi tak masak lagi. Tunggu sekejap. Ada pressure cooker, tak pakai pressure cooker. Itulah dia. Yang ini juga aku nak. Pasang kipas sekejap. Ah, suka duduk dapur dengan harapan dapat wet food. Ha? Wet food belum beli lagi. Nanti beli. Hari-hari wet food tak boleh lah. Faham tak? Romeo? Faham ke faham? Romeo? Romeo? Faham ke? Ngada-ngada lagi. Yang ini ikut tingkat. Kalau dia ada dua tingkat, tiga tingkat, empat tingkat. Yang ni 300 lebih je tak silap saya. 300 lebih kot. Buat-buat tak dengar. Okay lah korang. Ha, ni lighting masuk. Okey, cantik kan? Bila buat video tu cantik dah. Okey. Aku nak terberak ni. Aku dengar masalah berak daripada dulu sampai sekarang tak hilang-hilang ni masalah berak aku. Dia nak makan apa makanan dia penuh tu, nampak tu? Dia nak wet food. Kena ngada ni. Atas pula. Okey, naik atas. Kita turun balik lah. Aku tak terbirak. Atas ni konsep dia. Entah. Tak apa konsep. Ni tempat main PS. Lepak-lepak lelaki lepak sini. Ha, ikan bilis aku dah sampai. So ni view dia lah daripada atas ni. Time aku dah naik atas, baru ikan bilis nak sampai. Haa, itulah dia. Nampak? Stres aku. Penat dah. Okey, ikan bilis aku dah sampai. Aku nak terberak. Nanti kita live lagi. Daun tu beli kat mana? Daun ni ke? Daun tu. Korang pergi uju tadi. Aku dah cakap uju tu. Daun tu. Uju, uju. U, J, U, uju. Uju ni dekat the curve. Dekat depan DIY. Sebelah DIY. Pergi the curve. Cari DIY. Ha, sebelah dia je. Uju. Aku tak pergi ke? Buat. Almari dapur tu beli dekat Shopee. Nak lip tint ada kat beg kuning saya. Itu.
aku nak sambung nak goreng ikan bilis lagi. Nak masak ni lagi, nak live lagi tengok bilik. Okey, nanti kita apa tu? Nanti kita buat live lagi, okey? Ikan bilis aku dah sampai. Abang Grab tu pun dah sampai. Apa masak nasi lemak ikan bilis tak sampai ke? Ikan bilis pun sampai. Terima kasih. Terima kasih. Alright, thank you. Kan dia tu, kan bilinya sampai. Cari. Allah, aku bau buah malang. Patutnya tak payah buah malang kan? Let's start ni kan bilinya dalam malang tu. Aduh. 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 Korang dah breakfast ke belum ni? Daripada aku masak sambal sampai dah siap nasi lemak aku. Terima kasih lah yang tengok live. Saya suka ikan bilis ni, dia rangup. Halus-halus je. Kalau ikan bilis yang kasar-kasar tu tak sedap lah. Sebab apa ni nak beli sebelum ni. Kasar-kasar tu. Dia goreng, dia liat. Ini okey. Ini beli kat Pasar Sayang. Masih dekat dengan Pasar Sayang. Apa dia? Budak-budak ni lah, hai. Oh, ada reflection. Now kita nak goreng. Oh, dia bau ikan bilis lah. Sebab tu lah dia. Dia mengadu-ngadu ni. Bau ikan bilis ni. Jadi berak ke kak? Jalan aku settlekan ni sekejap. Goreng ikan bilis. Sekejap lagi lah. Goreng ikan bilis. Berak dululah. Cantik nasi lemak aku dah siap. Tunai hajat berak tu. Dapur mi dekat bahagian depan. Tadi kata nak berak, lebih tahan. Cuba aku nak berak. Dah. Jom. Cuba pergi berak dulu eh. Kita settlekan hajat yang tak kesampaian ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita live lagi. Bye-bye korang.